Dendam pernah bikin putri sakit, terkuak motif Fedi Sambo habisi Brigadir Yosua. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk menggali motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Meski belum membeberkan motif mantan Kadir Propam Polri, Ijen Pol Fedi Sambo, kuasa hukum mengklaim pembunuhan itu bermotif karena dendam. Meski begitu, Kamarudin meminta penyidik bisa mengungkap motif kasus pembunuhan tersebut. Meski belum diumumkan, Kamarudin mengklaim motif dalam kasus yang menimpa kliennya karena dendam. Namun, dendam dalam bentuk apa sehingga kliennya harus tewas ditembak? Kamarudin belum menjelaskan lebih detail. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menuturkan, dari sejumlah ancaman yang diterima Brigadir J oleh skuad lama, sebelum Brigadir J meninggal, bisa diprediksi apa motif Fedi Sambo membunuh Brigadir J. Ancaman itu diterima Brigadir J sekira sejak sebulan sebelum Brigadir J dihabisi di rumah dinas Ijen Fedi Sambo. Ia berharap penyidik bisa mengkonstruksi semua fakta yang disodorkannya sehingga bisa diketahui motif sesungguhnya Ijen Fedi Sambo membunuh Brigadir J. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita.